dengan adanya pelatihan dan difasilitasi pihak provinsi. Saya berharap mengelola desa sahabat agar bisa memaksimalkan ini, karena jarang kita bisa bertukar ilmu dengan pihak provinsi. Jadi harapan yang terbesar menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak pelatih agar apa yang selama ini belum kita ketahui, kita ketahui. Kebiasaan kita tidak hanya hal ini. Ya, selama ini menjadi pertanyaan dalam kita agar bisa diinformasikan secara langsung dengan pihak pelatih. Terima kasih. Kami dari Bupen Makassarnya. Semangat,
lolos pak kepala pak. Hati-hati pak kepala. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia dari Balai Pen Balai Pelatihan Masyarakat Denpasar. Bismamu, percaya ya? Iya dong. Ini satu nih, Mas Kadek, bukan Mas Ragil. Yang di belakang Riwayan. Mas Wayan. Ini Mas ini Bapak Kadek. Yang botak di kecil di belakang siapa ya? Bapak manajer, luar biasa. Buat di belakang. Jangan lupa, ini orang paling hebat ini. Mana mana kamera. Woi, ini dia. Pak Taufik. Bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk masa berkarya bagi tanah air tercinta. Mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan. Satukan tekad, gelora dan semangat membangun bangsa yang makmur dan testimoni pak, bangganya. Bebaskan desa dari jerat kemiskinan. Sambutkan teman-teman. Banget. Dari dana kerabat yang akan saya salurkan untuk masyarakat fasilitas petani. Tadi pagi sudah ada yang datang dan sekarang kita masih menunggu beberapa daftar nama yang sudah dihubungi oleh koordinator bidang usaha kita, ada Ibu Hayati. Halo Ibu. Dan tidak lupa Bapak Sekretaris, aduh bapaknya ganteng sekali pak, Bapak Fajar Bahari, ini Sekretaris dan sahabat, Bapak manajer ya, punya kursi dan meja berdua, kita juga berdua dan lebih banyak mejanya. Oke, sementara menunggu calon nasabah kita. Informasi bahwa BUMDES ini, BUMDES Sahabat Desa Semamu ini sudah berdiri dari akhir 2016, kemudian pelaksanaannya dimulai pada tahun 2017 dengan mendapatkan total dana penyertaan dari desa sebesar 50 juta rupiah. Hal ini anggaran dana desa, kemudian mendapatkan bantuan dari dana kerabat untuk di pinjamkan kepada para petani miskin di Desa Semamu, yaitu sebesar 210 juta. Totalnya dana yang dikelola oleh BUMDES Desa Semamu ini sebesar 260 juta. Kemudian
beberapa kegiatan bidang usaha, di antaranya ada direct selling, kemudian ada bidang usaha pemberdayaan di bidang pertanian dan simpan pinjam. Beberapa usaha yang sudah berjalan alhamdulillah sampai sekarang, dan itu yang pertama ada laundry. Kita ada buka usaha laundry. Jadi bagi yang lihat video ini kesusahan untuk nyuci-nyuci, apalagi ini musim hujan, silakan datang ke Semamu dan hubungi nomor di bawah. Yang sandaran bersejarah keadilan sosial tujuan bersama. Bebaskan. Alhamdulillah hari ini Senin 13 November 2017 kami dari Bumdes Sahabat Desa Serumbung sudah melakukan realisasi untuk beberapa orang yang melakukan dari petani miskin. Dan alhamdulillah semoga realisasi dana kerabat ini dapat membantu proses pertanian di Desa Semamu. Terima kasih juga buat koordinator kita, Ibu Nurhayati, karena sudah setia untuk mengurus administrasi penerimaan dan realisasi. Dan terima kasih juga kepada manajer Bumdes kita, Pak Burhanuddin, karena sudah standby dan tadi pagi untuk mengawasi dan meneliti serta ada banyak hal yang sudah dilakukan sebelum kita melakukan realisasi oleh tim manajer. Terima kasih banyak, semoga besok realisasi kita lebih lancar lagi dan lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga. Istiadat lestarikan Semamu, budaya gotong royong, sandaran bersejarah.
kita tadi masak ikan bakar, bikin singam, bikin peyak, terus bikin pepes jamur, kemudian ada ikan goreng dari Mujair dari Maman, Marga, Marga. Jadi di makan kali ini itu murni makanan yang dibuat oleh ibu-ibu cantik. Silakan lihat yang perempuan itu ibu, mbak-mbak, adik-adik cantik-cantik. Ini spesial kita kasihnya buat bapak-bapak yang di depan sana. Itu bapak-bapak dari Balai Pelatihan Masyarakat Denpasar. Bapak-bapak dilihat. Sandaran bersejarah, keadilan sosial, tujuan bersama. Bebaskan desa dari jerat kemiskinan. Wujudkan kemandirian, sandang pangan. Papan bergandeng tangan, lulus ikhlas berjuang. Mengabdi desa membangun Indonesia. Mengabdi desa membangun Indonesia. Gimana makanan di sebuah, Pak? Rasanya seperti bisa berkata-kata. Bisa berkata-kata. Oh, selesai. Bisa. Oke, okay. Thank you. Ya, terima kasih atas pengarahan yang disampaikan ke orang biasa. Jadi kita terarah untuk berpikir melanjutkan bisnis. Mudah-mudahan yang disampaikan sama pemateri bisa membawa bumdes kita menjadi bumdes yang maju dan menjadi bumdes yang sering. Di antara bunda saya. Tes dulu. Sama teman-teman pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.
banyak saya yang khusus. Menjadi ini bisa dilihat dari ingat-ingat pas yang itu bagus ya, saya melihat juga dari secara umum belum ada kendala yang berantakan, namun kondisi pendidikan yang baik kita harus kesulitan di teman-teman di pengurus, kita juga harus melihatnya program ini mudah, sederhana dan pro kepada kita miskin, tetapi tidak pro kepada teman-teman sebagai pelaksana. Jadi secara sistem kita semuanya mudir dan bisa bekerja secara sistematis dengan baik dan juga tidak ada. Setelah semuanya menonton video ini, jangan lupa untuk menyiapkan bingkisan kecil, oleh-oleh dari setiap desanya akan segera diberikan kepada orang yang sudah memberikan kita pengetahuan selama 5 hari kurang lebih. Kalau dari Semamuk kita kasih apa ya? Kasih adalah rahasia. Setelah ini, hati-hati di jalan. Kalau sudah balik ke Denpasar, jangan lupa sama Semamuk Pak, Hotel Pasar Mamuk di seluruh kecamatan. Kami tunggu lagi kedatangannya dan tunggu kedatangan kami kunjung ke Denpasar.